besar dan baru itu berlaku secara tradisi. Ya, yang pertama kami silaturahim ya para tokoh-tokoh baik politik, tokoh masyarakat. Demikian juga kebetulan. Kebetulan kami sekarang ini di tokoh politik ya ketua DPD Hanura. Dan tentunya silaturahim ini kan penting buat kami. Apalagi kami juga baru di dalam dunia politik ini, sehingga perlu ujangan, petunjuk, arahan oleh senior-senior kita, sehingga langkah-langkah konkret apa yang harus kita lakukan dalam berpolitik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ataupun dan sebagainya. Jadi ajang silaturahim ini kami gunakan untuk ya bertukar pengalaman. Ini pengalaman background kami ini berbeda dengan pengalaman Bapak kita Ketua DPD Hanura. Berbeda. Calon wali kota ya, calon wali kota. Jadi ada rencana Pak Jenderalnya ke keluar kota Makassar ya? Ya insya Allah doa restu dari rekan sahabat masyarakat. Ya, bila kami diberikan kesempatan, tentunya kami akan ambil kesempatan untuk jadi calon wakil menteri, calon wali kota Makassar. Apakah kedatangan ini juga sekalian untuk bergabung dengan Partai Hanura atau belum? Tentunya ya nanti tergantung Pak, tergantung partai sendiri gitu. Kalau mungkin kita ini potensi dan sebagainya, mungkin nanti juga berhari-hari ada sesuatu hal yang sama-sama saya bisa bargaining dengan hal lain. Tapi sementara ini kami tidak masuk dalam Partai Hanura, tapi kami masih dalam artinya tidak ada partai lain. Apa alasan pokok kenapa memilih terjun ke dunia politik dan maju ke? Ya, tentunya pengabdian pada masyarakat itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kita juga sebagai warga negara Indonesia ini punya hak untuk sama-sama untuk menjaga, untuk membangun, apalagi kita ini orang Sulawesi Selatan juga. Kenapa tidak dengan pengalaman kami di birokrasi yang begitu panjang, 32 tahun, nah, pengalaman-pengalaman ini tentunya kita juga akan berbagi dengan orang kami yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar.